Oke, halo guys. Balik lagi bersama aku Marvel di channel Marvel Official ya. Di video kali ini kita akan mencoba mengungkap ending rahasia dan tape rahasia yang belum kita dapatkan di video kemarin ya, teman-teman ya. Jadi, bagi kalian yang belum nonton video kemarin, kalian wajib nonton dulu. Untuk playlist video yang kemarin udah aku tulis di deskripsi di video ini ya, teman-teman ya. Jadi, kalian tinggal lihat aja. Toh, kemarin kita kurang ending yang terakhir ya, yaitu ending pria topi misterius ya dan tape warna ungu. Ya, kita akan mencoba lagi. So continue. Aku skip sampai adegan Wally di rumah sakit dan kita buktikan apakah kita bisa mendapatkan tape warna ungu. Karena jujur, ini aku ulang lagi tadi ya. Jadi new game. Jadi aku ngulang lagi dan aku sampein ke sini lagi. So kita langsung aja ke videonya, teman-teman. Dan oke, kita akan putar untuk videonya pada saat Wally di rumah sakit ya. So let's go, teman-teman. Oke, ini kita skip aja ya. Kita tulis me. That's right. Habis itu kita tulis nobody. Ya. Terus jangan di skip ya. Right. Jangan di skip. Let's take Wooly to the hospital. Oke. Okay. Nah, sampai di sini. Tunggu sampai pembicaraan Amanda selesai ya, teman-teman. Oke, stop. Dan kita lihat apakah kita akan mendapatkan tape warna ungu. Oh my god, akhirnya teman-teman ya, kita mendapatkan tape warna ungu ya, teman-teman ya, kalau kalian bisa lihat. So, kita akan lihat videonya. Jadi lengkap ya tape-nya ya. Kurang satu, cuman aku nggak tahu. Kalau aku rasa kita harus melengkapi semua tape ya, maksudnya kelima tape ini baru dapat secret tape, yaitu tape warna biru tua, teman-teman. Jadi kita lihat aja. Kita tonton video yang ini dulu. Kita lihat. Alright, ini kelihatannya di rumah sakit atau bukan ya? Kira-kira teman-teman. Rebecca, that was great. Let's move on to the next one. Bio. Bio. What? Bio. Pie-man. Pie-man? Pie-man. Huh? Pie-man. Ba-lam. Ba-lam. Pie. What is this? What is this? What is she reading? Just a few simple words. This script is specifically tuned to train the technology's dynamic voice reaction. The what? What? I want this to stop. Sam, why don't you take a walk for a few minutes? We've only got a few more of these. No, I don't want to do that. Rebecca, what's wrong? Who are you talking to? The man in the headphones. Huh? This moment, she's upset. This is going too far. Let's just take five. Rebecca, come on out, and we'll... Ah! Okay, ya. Ini teoriku berpendapat bahwa Amanda itu agak, keterbelakangan mental mungkin ya, atau autis. Jadi Amanda itu seperti berbicara sendiri. Terus tadi kemudian di pembicaraannya itu dokternya ngomong sama Amanda, kamu bicara sama siapa Amanda? Dia bilang, ngomong ya, dia berbicara dengan seseorang yang ada di headphone. Iya kan? Terus kemudian ada adegan kayak jumpscare seperti itu. Oke ya, itu menurut pendapatku. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. So, jika kita udah mendapatkan tape warna ungu ini ya, berarti kita tinggal ungkap ending terakhir ya, yaitu ending di bawah stiker matahari ini ya. So, yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal ambil embernya aja ya. Kita tinggal buka passwordnya ini. Ini kalau nggak salah 2862 ya. Oke. 2862. Oke, boom ya. Kita ambil ember ya. Kita ambil ember. Kita tuang ke blabot secara langsung ya. Langsung kita dapat kunci buka untuk brankas yang di belakang sana. Terus kita akan ungkap ending rahasia ya, teman-teman ya. Udah buru. Blabot kelamaan gitu loh. Oke. Kita langsung buka aja ya, teman-teman ya. Kita buka aja. Oke. Terus kalau nggak salah kita jawab yes ya. Kita jawab yes di video we can share ini ya, teman-teman ya. So, kita lihat aja ya, teman-teman ya. Apakah kita akan mendapatkan ending baru secara otomatis? Yuk, kita lihat aja.
Ini kita skip aja ya. Kita langsung jawab daging. Yum, that's my. Kemudian kita jawab yes. Are you sure? Okay. It's a big secret. Kita jawab yes lagi. Is it really okay to share my secret with you? Yes, Amanda. Aku kan udah bilang yes, sayang. I'm okay. Out there. Okay, okay ya. Somewhere. Okay. Boom. Ah, okay. Sama ya. Sama. Okay, sama. Tetap jump scare. Tetap jump scare, teman-teman. Tapi kita udah dapat tape warna ungu. So, kita akan melemparnya. Boom. Dan kita lihat apa yang terjadi. Apakah endingnya sama atau berbeda, teman-teman. Alright. Sama ya, dari malam ke pagi ya. Tuh, lihat. Oh, enggak, teman-teman. Cuacanya enggak berubah, bukan? Oh, berubah jadi pagi hari. Tapi kita lihat, tuh. Guys, kalian lihat sendiri, teman-teman. Barusan ada pria misterius, teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan. Dan, okay ya. Tadi seperti kalian lihat di endingnya, ada pria misterius ya, memakai topeng dan memakai topi selebew ya. Dan kita akhirnya berhasil menemukan ending rahasia yang ditandai dengan kita mendapatkan stiker di bawah gambar matahari ini, yaitu topi selebew ya. Seperti orang yang tadi, di cutscene tadi, yang pria misterius. Entah itu siapa, itu dokter atau Sam Carlton, aku belum tahu, teman-teman. Jadi kita udah mendapatkan 5 stiker ini. Oke, akhirnya ya, kita mendapatkan semua ending dan semua tape film. Tapi jangan seneng dulu, teman-teman. Katanya, jika kita udah menemukan 5 tape itu, jika kita continue, ya, kita akan mendapatkan tape baru, yaitu secret, ya, berwarna biru tua. Apakah benar? Yuk kita buktikan ya. Kita langsung continue. Nah, oke, jika kalian perhatikan, ada tape warna biru yang aku dapatkan. Yuk langsung aja kita putar, kita tonton, teman-teman. Wait, what? What? Heart of mouth with Wally the Sheep. Apa ini, teman-teman? Kalian ada yang tahu tentang video ini? Huh? Di video ini ada Wally sedang duduk di sebuah meja. Cuman dia diam aja. Apa yang terjadi? Wally sedang menunggu siapa? Atau Wally sedang ngapain? Aku gak tahu, teman-teman. What happened? Oke lah ya, kita tonton aja lah ya, teman-teman ya. 12 o'clock midnight. Ternyata masih seperti ini, teman-teman, untuk Wally-nya. So, ya udah ya, aku skip aja ya, teman-teman ya. Soalnya cuman begini doang sinya, aku nggak tahu. Oke. Jadi seperti itu ya, untuk tape rahasia yaitu tape warna biru. Jadi kita semua udah clear mendapatkan semua ending ya, 5 ending dan tape rahasia. Tapi tunggu dulu, kemungkinan untuk kedepannya akan ada update dari game Amanda the Adventurer ini. Entah apa itu, mungkin kita dapat tambahan ending, entah kita dapat tambahan ending, secret ending dengan tambahan stiker baru di atas TV ini atau apa, aku nggak tahu ya, teman-teman ya. Kita nantikan saja. Sementara cuman sampai di sini doang, teman-teman. Belum ada update lagi sama sekali, teman-teman. So, kalau begitu, aku secara resmi menamatkan game Amanda the Adventurer ini. Sekali lagi, yang belum nonton video sebelumnya, tonton video sebelumnya. Linknya ada di bawah, teman-teman ya, di playlist Amanda the Adventurer, supaya kalian bisa lihat semua ending yang aku dapatkan dan tape yang aku dapatkan, teman-teman. Jadi seperti itu, aku pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah penyampaian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di live streaming selanjutnya. And stay. Wait. Kalian dengar sesuatu enggak, teman-teman? Kok aku mendengarkan ada suara orang ketawa ya? Tuh, dengerin guys. Tuh. Jangan-jangan Amanda ada di kamarku, teman-teman. Sekarang ini dia tidak suka jika aku menamatkan game ini. Ah, tolong. Amanda, ampun. Dia ada di sampingku, teman-teman. Ah! Halo semuanya yang nonton video ini. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Dan terima kasih buat Bang Marvel yang sudah menamatkan game ini. Sebenarnya aku adalah wujud Amanda yang asli di dunia nyata. Tapi ingat, namaku bukan Amanda, melainkan namaku adalah Amindi, karena aku jarang mandi.
Jangan ketawa, nggak lucu. Jadi kalian pikir semua ini akan berakhir? Jawabannya adalah tidak. Tunggu di update selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Ingat itu, kalau enggak, aku bakalan ke rumah kalian malam ini, dan aku akan bersembunyi di kolong kamar kalian. Sampai jumpa.